Tetap mantap, oke. Hehehe. Jumpa lagi. Mungkin saudara ketika buka handphone, ini orang muncul terus. Jangan bosan. Karena setiap hari saya menampilkan kreasi dan inovasi yang baru. Tidak akan pernah Anda pernah bosan. Karena kami akan memberikan terbaik menu-menu seluruh Nusantara di channel, bahkan di HP saudara. Pemirsa, jangan lupa tonton terus ya channel kami, jangan lewatkan karena banyak informasi-informasi seputar bisnis, kemudian peluang usaha, bisa menjadi tempat ruang konsultasi, bahkan banyak acara-acara hiburan yang kami akan tampilkan di channel kami. Jangan lupa pemirsa ya, seperti biasa apa, subscribe dulu channel kami dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya. Kami akan kirim setiap hari perubahan-perubahan inovasi ke channel yang luar biasa ini, ke luar biasa, ke handphone Anda. Pemirsa, menu apa yang kita masak hari ini? Aduh, dari daging, kemudian penganan, sayur. Nah, hari ini saya kasih lagi menu sayur. Apa? Gampang. Yaitu tumis labu siam ebi. Ya, bahan bakunya apa-apa yang kita perlukan hari ini? Mudah sekali, tidak sulit. Pemirsa, setiap orang pasti bisa menumis ini. Saya menggunakan labu siam yang sudah saya potong-potong seperti ini ya. Nah, pemirsa bisa lihat di rumah. Seger sekali ya. Ini labu siamnya dan bumbu-bumbunya, bumbu halus yaitu ada 3 macam sudah saya haluskan di sini, terdiri dari ya bawang merah, bawang putih dan kemiri. Jadi ada 3 macam bumbu yang ada di sini sudah saya haluskan. Kemudian bawang cabe rawit merah supaya ada menimbulkan rasa pedas sedikit. Nah, ini sudah saya potong juga. Saya iris tipis-tipis, kalau pemirsa yang tidak suka boleh di skip. Kemudian yaitu lengkuas dikeprek, sejumlah ebi yang sudah saya rendam beberapa jam, kemudian setelah dia empuk kemudian saya cincang-cincang. Seperti ini dia hasilnya ya pemirsa. Nah, bumbu-bumbu pendukung yang lain, bumbu kering, terdiri dari penyedap rasa, garam dan kaldu bubuk ayam. Itu dia bahan-bahannya. Kemudian 3 sendok minyak makan untuk menumis. Gampang pemirsa, tidak sulit. Saya akan ajar ya. Setiap hari ada yang menarik menu-menu yang akan datang, yaitu untuk khusus makanan anak-anak muda yang zaman now ini. Nah, pemirsa bisa sajikan dan masak buat mereka dan juga bisa dimakan oleh orang tua. Oke, saya akan langsung ya, tidak tunggu lama-lama, saya berikan 3 sendok minyak untuk menumis. Ya, saya akan masukkan. Nah, sekarang bumbu saya masukkan ya. Saya masuk bumbu bersama lengkuas, kita keprek. Nah, kita tumis sebentar ya. Nah, sampai bau harum, kita masuk cabai dan labunya ya. Nah, pemirsa, sudah harum ya. Bumbunya sudah mulai berwarna, mulai kuning. Saya masuk apa? Kita masuk dulu yaitu ebi yang sudah kita cincang halus, kemudian cabai rawitnya masuk pemirsa. Wih, mantep harumnya. Kita tumis terus ya. Nah, pemirsa, dia sudah mulai kuning ya. Saya masuk labu siamnya. Wangi sekali ya. Nah pemirsa ya, saya masuk sedikit air, jangan terlalu banyak ya. Oke, saya tumis terus ya seperti ini sampai dia empuk ya. Saya masuk bumbu yang ada, baik penyedap ya, maupun garam, saya masuk semua. Nah, kemudian kaldu saya masuk juga semua. Nah, pemirsa, kita tes rasa dulu ya. Apakah ini sudah pas atau belum bumbu yang kita masuk? Oke, pas rasa. Pemirsa, saya akan tutup. Kita akan masak sampai dia empuk ya. Nanti sekali-kali kita
bolak-balik ya, sekali-kali kita gongseng ya, jangan sampai dia tidak merata matangnya ya. Saya tutup. Mantap, wangi sekali. Nah pemirsa ya, sudah mulai empuk labu siamnya. Wih, harum sekali. Saya akan angkat ya, oke. Seperti ini pemirsa, jangan terlalu lama ya. Ya terlalu lama nanti lodoh. Nah saya masuk ke piring saji. Wih pemirsa, ini dia tumis labu ebi kita. Nah pemirsa, setelah saya masak, saya tata di atas piring, maka piring saji, maka dari masakan tumis labu siam ebi ini seperti ini. Nah tentu pemirsa ya, semua makanan yang kita masak, walaupun penyajiannya sudah baik ya, sampai tahap ini masih ada satu, yaitu uji coba. Inilah puncaknya makanan, kalau tidak diuji coba tidak ada katakan sempurna. Kalau dia makan dicoba tidak enak, itu makanan gagal. Oleh karena itu saya akan coba makanan ini, baik citra rasa maupun kualitasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perlu pemirsa ketahui bahwa masakan tumis labu siam ebi ini bukan pertama kali kami tayangkan ketika kami upload di channel ini, tapi sudah berkali-kali kami masak melalui acara makanan dalam keluarga, acara resmi maupun dalam restoran. Baik pemirsa, saya coba ya. Aduh, pemirsa, jangan terlalu lama ya, nanti lodo ya. Labu siam itu gampang-gampang susah tumisnya. Pemirsa, manisnya dari labu siam luar biasa. Rasa ebinya dapat ya. Kemudian manis asamnya juga dapat ya. Kita coba lagi. Enak sekali ini masakan tumisannya ini ya. Tidak kalah dengan tumisan-tumisan yang lain ya. Ini dahsyat nih ya. Rasa yang kita gurih daripada labu ini setelah matang, rasa manisnya ini dicampur dengan ebi ini menimbulkan satu aroma yang harum, kedua cita rasa yang sangat berbeda sehingga manis, enak sekali, empuk. Enak. Baik, saya akan coba dengan nasi. Setelah ini saya akan langsung makan, tapi tayang ini saya akan akhiri pemirsa, bahwa tumis labu siam ebi kita telah selesai, dan kita akan jumpa di penganan dan masakan-masakan yang lebih dahsyat di seluruh Nusantara akan kami tampilkan ke channel Anda melalui YouTube, Instagram, Facebook maupun dalam Twitter. Sampai jumpa dan mantap. Dah.